Jadi kamu ngerjain skripsi? Iya, terus saya ngerjain skripsi ini, saya lakuin sosial eksperimen. Terus saya bingung, kok saya ditangkap sih, Pak? Saya kan cuma nyebarin selebaran palsu. Yang bukan nyebarin janji palsu kayak caleg-caleg. Kamu bukan mengatasnamakan komandan. Kamu jangan bilang begitu. Nyebarin caleg-caleg, nyebarin palsu. Kalau mau yang jelas, nonton bukan umbar janji. Nah. Iya, Pak. Bisa. Ini hostnya dua. Banget. Kalau mau santai, bercanda-bercanda, nonton tiap Sabtu dan Minggu BTS. Bercanda tapi santai. Kalau mau santai-santai ke rumah gua nonton mereka. Rumah gua nonton mereka. Si Angel ini katanya juga dia kayak seletok pas selebgram sih kamu itu yang suka konten-konten kecantikan sama zodiak-zodiak. Iya. Sebegitu paham kamu soal zodiak? Saya paham Gemini pokoknya dia muka dua. Ih, parah. Terus, ya Gemini ya. Kamu. Terus kalau Aries, kepala batu. Virgo. Virgo perfeksionis. Teng-teng. Terus lagi, Leo dia jiwa memimpin. Kenapa kamu tertarik sama zodiak-zodiak? Untuk konten-konten kamu? Enggak, sebenarnya buat cari pacar. Hah? Oh, kamu sendiri bintangnya apa? Saya Pisces. Pisces yeah. Sama Virgo, cocoknya. Udah pasti. Iya. Semua sama Virgo cocok. Pasti itu. Lu lihat aja di... Kenapa ditangkap? Padahal kita liputan kantor ini. Saya tidak menangkap teman. Saya kenapa berjudi itu haram? Bukan ini salah paham. Bukan salah paham. Saya tidak menangkap. Biru bukan malah hijau. Saya sedang membantu. Kata lu hijau, untuk... bukan gua yang ngomong. Itu lu yang ngomong biru. Kata gua biru. Kata gua biru. Kata lu hijau. Kata lu hijau. Siap. Tolong ya Surya ya. Bercanda ngajak bercanda mulu Pak Komandan nih. Jangan sampai saya tenang di penjara, kaki saya sakit banget di penjara. Siapa yang diundang? Jadi ini ada kesalahpahaman. Jadi.